Halo, balik lagi di channel Canvas Gaming bersama gue di sini. Ya, buat kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya, biar saya lagi semangat untuk upload video tentang gaming ya. Oke, kemarin setelah 3 hari atau 2 hari yang lalu saya beli account VIP premium dari RTHD. Saya di sini mau sedikit mereview mengenai account premiumnya. Jadi yang didapat setelah kita beli account premiumnya itu ternyata mobil yang khusus buat VIP-nya itu, yang biasanya tulisannya 1 RT, itulah yang akan kita dapat. Ya, sisanya yang lain tetap kita harus membelinya seperti biasa dengan RT di sini ya, dengan uang yang simbolnya RT di sini. Dan kalau kita sudah berhasil menjadi VIP, di sini ada logonya VIP di sebelah nama playernya. Jadi mobilnya itu hanya 3 yang kita dapat. Yang pertama ini, terus ini yang kedua kayak traktor gitu, terus yang ketiga itu adalah Jeep ini. Nah, ini kita bisa dapatkan setelah kita membeli account premium dari VIP RTHD. Dan untuk tuning dan improve mesinnya itu pun sama, kita harus mengeluarkan uang yang ada tulisan RT-nya di sini. Kita harus menggunakan uang yang kita dapat dari gamenya. Nah, kayak bannya, protection, paint, cat ya, ataupun mesinnya kita upgrade, itu tetap menggunakan yang di sini. Ya, ini contohnya saya sudah ada Jeep di sini, powernya saya tambah. Harganya itu 5.500. Penggunaannya kita coba, dia berkurang. Oke, dia berkurang seperti itu. Jadi yang lainnya tetap kita harus beli sendiri dengan uang yang kita dapat dari permainan itu, yaitu yang mengantarkan barang ke tempat tujuannya. Namun uang yang kita dapatkan pada tempat tujuannya itu dikali 2. Yang tanpa nonton video, kan ada 2 pilihan tuh, yang nonton video atau tanpa nonton video, itu dikali 2 dari yang account free. Yang biasanya 750 itu dikali 2 jadinya 1.500 gitu. Kalau kita tambah dengan nonton videonya yang ada di situ, yang biasa di tempat onboarding itu, jadinya dikali 3. Oke, di sini saya mau coba dengan Jeep-nya. Oke, ini udah saya upgrade ban dan mesinnya 2 kali. Improve di powernya, powernya 2 kali. Oke, cari yang di village aja ya, biar gampang. Di village, oke, join. Nah, keuntungannya juga kalau VIP itu misalnya kita lagi main, terus kita taruh layar kan gelap gitu ya. Nah, untuk account handphone itu kayak sleep gitu kan, displaynya off. Biasanya untuk account free, begitu kita nyalakan kembali layar, padahal kita di tengah permainan gitu ya, Pak, kita nyalakan layar, biasanya akan putus, kita akan balik ke menu awal. Tapi untuk account premium VIP ini, ketika layarnya blank, terus kita lanjutkan permainan, itu masih bisa diteruskan, gitu ya. Mak, itu kemarin saya coba hampir ada yang sampai sekitar 15 menit, 30 menit, kayaknya itu waktunya jedanya segitu, terus saya lanjutkan masih bisa, jadi nggak putus gitu. Oke, ini kita coba untuk di
5 ya. Kebiasaan saya kalau main di village itu lewat jalan potong, dan ternyata mobil kecil ini bisa melalui jalan potong gitu ya, karena mobilnya padahal kecil tapi jalannya itu sudah agak dalam gitu, tapi nggak bisa dilewati sama mobil ini. Biasa kita lihat sini. Sih nggak apa-apa ya, cuman mungkin kena cekungan yang agak dalam gitu dia tenggelam. Ini agak dari kemarin main saya lewat agak ke kiri nih. Ini aku tekan mobilnya
tingkat kerusakannya udah agak tinggi nih. Mesinnya ini berefek ke bahan bakar, jadi tingkat konsumsinya jadi tinggi. Cuman karena tempat mobilnya sudah dekat, jadi efeknya. VIP kali 2 get VIP kali 3 kalau kita nonton video 1500 SV itu fitur tambahannya yang kalau kita beli open premium VIP. Ya itu aja untuk reviewnya kali ini. Terima kasih sudah mampir di channel gaming YouTube saya, di YouTube gaming saya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video-video saya. Terima kasih.